Tahukah anda orang Melayu sudah memiliki kompas untuk melakukan pelayaran di lautan sebelum orang lain? Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Seorang pengkaji yang bernama John Crawford telah menulis di dalam bukunya A Descriptive Dictionary of the Indian Island and Adjacent Countries bahawa orang Melayu telah menggunakan kompas sebelum orang-orang Eropah. Menurut Dr. Hasanuddin Yusof dalam bukunya Teknologi Kesultanan Melaka bahawa pelayar-pelayar Melayu amat mahir menentukan arah ketika berlayar hanya dengan melihat bintang-bintang di langit. Bintang-bintang ini dinamakan sebagai bintang pedoman. Maknanya, walaupun tanpa kompas pun, pada asalnya orang Melayu memang sudah mahir melihat bintang dan alam sebagai panduan pelayaran. Michael Addis, seorang pengkaji, menyatakan orang Melayu telah mencipta dan menggunakan kompas bermagnet yang hampir sama dengan ciri kompas moden. Kompas ini dikenali dengan nama pedoman ataupun pandoman, asal perkataan pedoman. Maka pedoman ini diletakkan jarum lagi menunjukkan arah. Kompas kuno Melayu ini terbahagi kepada 16 bahagian yang mana 4 daripadanya menunjukkan arah yang utama iaitu timur, barat, utara dan selatan. Manakala 12 bahagian yang lain menunjukkan arah-arah yang lain. John Crawford menyatakan lagi bahawa dengan sebab itu kuil-kuil Hindu kuno di Jawa dibina dengan memiliki ketepatan arah yang mengejutkan yang mana pintu hadapannya dibina menghala ke barat dan timur. Tandanya mereka mengetahui tentang panu arah. Selain itu, John Crawford juga menyatakan ketika Portugis tiba di India, mereka mendapati bahawa pedagang-pedagang Islam berlayar ke timur dengan menggunakan kompas. John Crawford seterusnya menyatakan bahawa di antara tahun 1505 hingga 1506, terdapat seorang pelayar Portugis yang berlayar di antara kepulauan-kepulauan di Nusantara. Ketika beliau berlayar dari Borneo ke Jawa, beliau mendapati bahawa seorang pemilik kapal di Jawa telah berlayar dengan membawa kompas yang menggunakan magnet. Sejarah ini menunjukkan bahawa bangsa Melayu sudah memiliki teknologi sebelum kedatangan Islam lagi. Sebab itu sejarah sebegini harus diterokai oleh kita supaya kita tidak merasa lemah dan menyatakan bangsa kita tidak kuat. Ini bukan asabiah, tetapi ini lebih kepada memperkukuhkan kekuatan kita yang selama ini dipertikaikan. Moga dengan mengetahui kehebatan ini menjadi pemangkin untuk kita melihat lebih dalam lagi siapakah nenek moyang kita dan apakah kehebatan mereka di zaman dahulu agar kita boleh meniru kehebatan itu kembali. Firman Allah, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Bagi Allah, Rasul dan orang beriman itu kehebatan. Al-Munafiqun ayat 8. Ayuh transformasikan kehebatan kita sebagai Melayu Muslim dan terus kuat demi perubahan. Assalamualaikum.